kawan saya yang setelah bisnisnya makin maju, keluarganya ternyata hubungannya kurang harmonis. Dengan semakin besarnya bisnis, ternyata faktanya suaminya makin nampak seperti zombie. Ya, waktu bersama keluarga, waktu untuk menikmati kehidupan pribadi itu telah musnah. Kenapa itu terjadi? Bisa jadi karena di dalam bisnisnya belum memiliki sistem. Banyak dari kita sering mendapatkan cacat produksi. Hasil akhir atau produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Maka jika Anda mengalami kondisi yang demikian, segeralah Anda untuk mencoba mulai memikirkan tentang perlunya sistemasi bisnis di dalam organisasi Anda. Hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya, tanpa perlu menambah sumber daya. Bagaimana standard operating procedure itu bermanfaat kepada kehidupan Anda maupun bisnis Anda. Saya akan sedikit berbagi cerita bagaimana cara untuk membangun standard operating procedure. Karena tanpa standard operating procedure, maka bisnis kita ini lama-kelamaan akan menjadi semakin susah. Dan kini saatnya adalah harus mengetahui materi ini lebih detail di ecourse.id.